ada satu pemain dikecoh, dua pemain dikecoh, terakhir di shooting pojok banget. Ini BJK atau apa dulu? Pojok kirinya, pojok kanan, atas, negara bawah. Ini lebih karena skill individu seorang Mbappe ya, bagaimana dia nyambung dengan sendirian melewati 2-3 pemain belakang sekaligus juga melakukan juga gawang yang tidak bisa dapatkan makanya misalkan ada 10 attempt karena di Liga Inggris tapi hanya satu yang tendangan dari luar kotak penalti dan kembali lagi ya bagaimana permainan yang ditunjukkan oleh Mbak banyak melakukan akselerasi tapi sekali memiliki peluang langsung membahayakan dan di depan kotak penalti kalau bahasa keren ya bahasa sekarangnya kurang klinis iya ini attempt kedua yang on target ya. Sementara gol, ya. Sekarang dia dikenal Bonucci memang tidak offside ya, Bonucci lari dari belakang ya. Memang ini prosesornya sebetulnya ada di Locatelli, dia yang remote permain dari tengah, karena itu